D, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. Ya, kembali lagi di channel 69. Mantap. Ya, pada video kali ini saya ingin berbagi tips buat kalian semua. Tipsnya yaitu tips untuk gimana ya? Kan dengan farm segini itu mungkin kalian berpikir, oh itu pasti ngasih makan setiap hari, gak bisa ditinggal, gak bisa ditinggal jalan-jalan, gak bisa diapain gitu. Pokoknya setiap hari harus dikasih makan gitu loh. Nah, ternyata ikan-ikan di sini tuh bisa ditinggal ya. Maksudnya ditinggal itu gak dikasih makan beberapa hari gitu loh. Nah, ini kemarin saya tinggal muncak ke muncak lah, saya tinggal muncak itu kurang lebih 2 harian. Itu gak apa-apa gak dikasih makan. Karena dari ikannya sendiri itu meskipun gak dikasih makan itu kuat. Cuman saya itu tak kasih makan tanaman air yang awet gitu loh. Jadi kalau misal saya kasih tanaman itu, ikannya itu makannya sedikit-sedikit, gak bisa langsung habis gitu loh. Jadi makanan itu bisa tahan sampai beberapa hari ke depan. Nah, ini contohnya ini ya. Ini kemarin tak kasih tanaman kayak gini. Ini banyak kemarin. Cuman ini udah tinggal sedikit dan ikannya juga mau makan gitu loh. Tapi gak doyan. Cukuplah kalau cuman buat makan. Jadi ikannya agak kosong perutnya selama beberapa hari itu. Nah, ini juga ada. Kemarin ini banyak banget, ini juga ada, ini sudah hampir habis. Ini saya baru datang ya dari Muncak ya. Langsung saya vlog buat kalian supaya saya bisa update lebih cepat juga. Jadi, tanaman ini itu namanya duckweed ya. Jadi yang dimakan ikannya itu yang pertama itu dari akar. Kalau akar-akarnya itu udah habis, baru dia makan daunnya. Kita lihat perbandingannya ini ya. Ini kalau kalian lihat akarnya tinggal satu ya. Tinggal satu, kita lihat sampel lagi yang di sini. Cakep ini. Nah, ini akarnya tinggal satu. Kalau kalian lihat duckweed yang baru ini gak ada ikannya ya. Jadi di sini ini gak ada ikannya. Nah, ini akarnya itu panjang dan ada beberapa helai. Itu kalian lihat ada beberapa helai. Nah, ikan gupinya itu nanti makan akarnya dulu dari ujung sampai habis. Nanti kalau akarnya udah habis, baru dia nanti makan daun-daunnya. Nah, itu. Jadi duckweed ini banyak sekali ditemukan di rawa-rawa gitu. Dan kalau di tempat kalian sudah ada duckweed kayak gini, itu bakal susah untuk dihilangin ya. Karena dia akan muncul-muncul terus ya. Ini contohnya di sini ya. Ini awalnya gak duckweed-nya saya serok semua, tapi ternyata itu ada lagi. Ini duckweed. Di sini di kolam ini juga di sini banyak. Kemarin ini udah saya seroi duckweed-nya, tapi itu masih banyak lagi. Di sini juga ada duckweed. Jadi saya emang nyetok duckweed ya, buat kalau misal saya butuh-butuh kepentingan yang agak lama, 2 harian gitu. Itulah saya pakai duckweed untuk outdoor. Untuk indoor saya biasanya tak puasain aja. Karena kalau indoor duckweed-nya ini nanti mati bro, gak bisa bertahan sampai beberapa hari. Jadi kalau khusus outdoor itu saya pakai duckweed. Atau kalian kalau ada tanaman kayak gini itu enak juga. Beranak men. Ini ditinggal muncak, pulang-pulang langsung ada anaknya bro. Tanaman ini juga bisa. Nah, ini. Tapi jangan banyak-banyak kalau ini. Saya lebih suka pakai duckweed. Ini juga kemarin tak kasih duckweed, udah habis ya.
duckweed. Kalian kalau mau bukti kalau ikannya makan duckweed itu, ini ada ikan yang ini indukan pelemusko. Kemarin saya kasih duckweed dan kalian bisa lihat kotorannya itu warna hijau ya. Nah itu kotorannya warna hijau, jadi bisa terlihatlah kalau dia itu makan sesuatu yang mengandung warna hijau, ya bisa kita tebak itu adalah duckweed ya. Ini juga sudah habis semua, ini habis. Jadi kemarin saya tinggal muncak itu 2 hari ya, 2 hari full. Jadi saya berangkat hari Selasa pagi saya berangkat. Anggapannya Selasa itu gak tak kasih makan, Rabu gak tak kasih makan. Saya pulang itu Rabu sore agak malam. Nah itu sudah gak tak kasih makan juga. Jadi saya mulai ngasih makan hari ini itu hari Kamis baru saya kasih makan kayak gitu. Ikan guppy ini sebenarnya juga mau makan frogbit dari akar-akarnya, cuman dia itu lebih suka makan duckweed. Ini yang paling doyan, ini habis semua dah duckweednya, black musko. Pokoknya kalau ikan usia-usia kayak gini nih lebih doyan ke duckweed. Karena ikan guppy ini merupakan ikan yang omnivora juga ya, jadi dia masih mau makan daun-daun gitu, hewan-hewan kecil kayak gitu. Kalau cupang nggak mau makan duckweed karena dia predator kan. Cupang itu predator, jadi dia nggak bakal mau makan daun. Kalau kalian mau ngakali cupang, kalau mau ditinggal itu biasanya dikasih cacut yang banyak. Tapi takarannya jangan banyak-banyak juga karena dia bisa meracuni ikannya. Ini juga duckweednya tinggal dikit. Di sini ini masih kosong. Kemarin setelah update farm itu ada curu men. Nah jadi kalau outdoor kalian harus cek-cek ya, cek-cek farm kalian. Kalau misalnya ada hewan-hewan kayak gini dibuang ya, curu ini, karena itu bahaya juga buat si ikan. Ya kayak gini kemarin full duckweed ini ada masih banyak. Oh sepertinya di sini ada yang lahiran bro. Oh masih belum. Ini lahiran men. Ada kecoa lagi kan. Nah jadi kalian harus sering-sering ngecek ya. Ya gini nih dah, kalau setelah ditinggal perjalanan jauh kalian harus ngecek beberapa ikan yang brojolan ya. Ini ada mini tiger brojol. Ini juga full platinum brojol. Nah itu lainnya gak ada sih kayak gak ada, soalnya gak ada yang hamil ya. Kalau kalian mau bukti bahwa duckweed itu disukai ikan, ini saya mau ngasih sampel aja ke ikan lele ya, karena ikan lele itu kan karnivora juga, omnivora, jadi dia makan segalanya. Jadi sekarang tak coba buat ngasih duckweed ke kolam lele ya. Tikus men. Bahaya ini tikus ini. Jadi lubang ini tempat tikus ya. Kemarin sudah ditutup pakai genteng itu, ternyata dia bisa mendorong gentengnya sampai miring-miring kayak gitu. Kita pakai sampel duckweed yang ada di sini. Nah. Dikit aja. Ada ekor tuh, pai. Lele makan duckweed. Tapi duckweed ini gak langsung dimakan ya, jadi masih pelan-pelan makannya. Nah kita lihat ya. Nah itu bro, sudah mulai ada pergerakan. Nah itu, jadi duckweed ini dimakan pelan-pelan ya sama ikan ya, jadi gak bakal cepat habis. Kita lihat, kita tunggu aja, nanti pasti dimakan sama ikannya. Dia masih meraba-raba ini makanan apa bukan, tapi nanti pasti dimakan.
Tuh kalian kalau kelihatan itu sudah ada ini ada pergerakan ini. Nah, itu. Nah, itu. Ini isi kolam lele pakai duckweed. Saya kasih makan duckweed. Sebenarnya azolla itu juga bisa, cuman karena ikan guppy ini ikannya kecil ya. Jadi dia lebih suka makan duckweed karena duckweed ini lebih mudah di apa ya? Empuk lah. Nah, itu dimakan sama lelenya. Nah, itu dimakan juga sama lelenya. Nah, itu ini dimakan ini. Nah, itu sebenarnya pakan ini juga bisa buat pakan lele untuk menghemat lah. Biasanya kan lele para pembudidaya, bukan pembudidaya sih. Kan ada orang-orang yang melihara lele buat pembesaran aja. Nah, itu bisa pakai duckweed juga untuk pakan alternatifnya kalau misal pakan lele itu mahal. Nah, itu ikannya makan-makan. Memang makannya agak cepet ya, lambat-lambat ya, tapi pasti. Nah, ini. Itu sudah mulai. Nah, itu. Ya, seperti itu cara saya untuk mengatasi permasalahan ketika farm ikan di farm saya itu mau saya tinggal beberapa hari ya. Ya, jadi saya pakai cara itu untuk supaya ikannya masih bisa makan lah. Gak puasa-puasa amat gitu loh. Jadi kasihan kan kalau puasa 2 hari. Kecuali kalau dalam pengiriman itu gak apa-apa. Kalau indoor kalian matikan aja lampunya. Udah beres. Dia gak bakal makan. Kalau outdoor kan pasti lampunya gak bisa mati karena matahari kan. Jadi mereka pasti kelaparan nanti. Jadi saya kasih duckweed ini. Ya, mungkin segitu aja tips dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Kalau misal ada saran dari kalian atau kalian punya cara lain untuk mengatasi hal-hal seperti ini, tulis aja di kolom komentar, nanti pasti akan saya jawab. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa dukungannya, like, comment, share, subscribe. Mantap. Kalau mau request video, langsung aja tulis di kolom komentar. Joss.